Viewfinder, fresh perspectives through the lens of local filmmakers around the globe. Flex ini, abang tengok flex. Berapa flex tengok? Berapa flex? Semua penuhnya nyemah saja. Ada orang-orang 20,000 lebih. Saya ada itu kado kan itu apa ni, orang Myanmar, orang Buddhis, orang Islam. Dia kecau orang Islam. Kecau-kecau nak bakar, nak masuk, nak itu ni. Dia orang semua tak selesai dituduh sana. Takut-takut. Lari. Anak-anak pun bawa. Orang susah-susah orang semua ni. Orang Myanmar Muslim, orang Rohingya, orang Buddhis, orang Cing, Kejing, Kaya, semua. Bangsa banyak Myanmarnya. Sini cari makan. Banyak. Bukan pasal belum sana, satu saja. Banyak sana. Ya. Sudah puluh-puluh tahun. Tapi lari operasi bau pun banyak kali juga. Tolak sayurnya ada. Banyak kali. Banyak kali. Oh, tak kira. Berapa kali tak tahu. Saya pun dulu ada. 10 tahun atas pun kita lari sana. Saya kerja pasar sana, boleh lari. Pakar, sung, lari sana. Lari sana, itu kolam juga. Tapi kolam ni dia ingat boleh main air pergi jalan. Tapi air mati. Kotor pun kotor, tarik lah semua. Mati pun ada 10 orang lebih. Agak-agak 20. Kita kira ni bumi Allah punya bumi. Tanah Allah punya tanah. Kan? Kita pun macam tu lah orang Islam. Oh, Islam yang negeri mau mari. Bolehkah sedikit tumpang makan? Tumpang cari makan. Bahasa Myanmar, English, matematik. Pukul 11, 12 ni teacher punya group. 12, pukul 1 ini komputer punya kelas. Saya pun tak ingat mau mari Malaysia sini. Kita mau buka sekolah, mau jadi guru besar tak. Kita bapa mama ada sana susah. Cari makan sana susah. Mari Malaysia sini kerja saja. Hantar duit bapa mama. Cari duit, itu saja. Tapi kita tolak sayur nyata. Kita ada budak 2-3 orang, ada nampak. Oh, ilmu tak ada. Quran tak tahu, semayam tak tahu, apa pun tak tahu. Saya ada fikir, oh, budak-budak kesian lah. Ini, saya kasih free kan, kasih ajar. Okay, come and show Brazil. Show Brazil. Where is Brazil?
Dua tiga orang. Tapi lama-lama ni ustazim ajaran baik. Semua orang sikit-sikit surah masuk Myanmar sana. Lari. Anak-anak pun bawa. Sini tak boleh sekolah mana-mana. Masukkan saya. Saya ajaran dia. Jolong hati lirik. Pemak biar lah dah mencari tadi. Ini pemak biar lah dah mencari. Hati lirik. Pemak biar lah dah cari bila. Mencari. Pemak ni lah, pemak biar. Mole mi ama. Musabakah, tilawat Quran musabakah, kita 18 sekolah atau 20 sekolah, yang lelaki seorang, perempuan seorang. Tahun ini insyaallah kita mau semangat itu budak-budak. Papa mama sudah cerai, mama sudah meninggal. Saya ni anak angkat ni insyaAllah. Saya pegangan di 3 tahun lebih ni. Kita papa pun saya, mama pun saya, menjaga pun saya, guru pun saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Bulan puasa ni kita macam rezekinya bulan lah. Ada orang mahu cari saya banyak. Zakat, fitrah. Kalau ada siapa-siapa yang ingin nak buat sumbangan terus, boleh terus pada Ustaz Ashik. Okay, terima kasih Ustaz. Tapi tahun ini korang sikit pun mati juga. Semalam fikir-fikir, belum sampai 10,000 lebih, belum sampai 20,000. Ada fikir-fikir. Beli korang-korang 100,000 lebih memang mesti mau sembang. 100,000 lebih ini pun satu tahun tak sampai satu tahun. Boleh pakai yang 5-6 bulan saja. Habis. Ujian saya macam saya surah umur 44 surah sampai lagi mau jalan surah 50 surah tua-tua anak hari ini insyaallah lah saya boleh ada tak masalah. Kalau saya surah meninggal apa-apa ni, ini budak-budak mana duduk sekolah ni boleh jalan ke apa, kita fikir banyak kuat. Selalu mau bayar sewa. Bila-bila itu taukai besar ni dia, dia nak jual ke, halau ke, dia buat office ke, kasi cari, mati. Macam ni. Itulah selalu takut-takut. Lagi, bila-bila kita siapa wakaf, surah beli kasi, alhamdulillah. Kerjaan pun tak boleh kacau, siapa-siapa pun tak boleh kacau. Itu tanpa tu buat agama yang pasal wakaf sampai-sampai kiamat. Ya Allah, ya Allah. Saya pun 10 tahun lebih bangunan ni. Saya buat itu agama buat 20 tahun. Allah kasih ujian. Stopkanlah, ya Allah. Cukupkanlah, ya Allah. Janganlah kasih jumpakanlah, ya Allah. Siapa akan wakaf. Nanti saya accident kah? Saya mati kah? Saya itu mana-mana pergi kah? Saya banyak takut, ya Allah. Ujian akan stopkanlah, ya Allah. Saya tak lupa sampai mati saya tak lupa Allah. Janjilah ya Allah.
Sama baju, t-shirt, sarung-sarung, t-shirt itu sajalah. Ini kuih ke, student ke, buku ke, brush gigi ke, semua letak sini. Sini, loka, semua dunia, saya punya barang, semua sini saja. Sini loka saja. Sudah lama, banyak lama sini tinggal. Sudah jadi orang dewasa, boleh jadi ustaz lah. Saya pun nak jadi macam ustaz-ustaz kita, macam nak ajar kita orang nampak. Dulu-dulu kita orang ajar sini, sekarang dah tahu macam nak ajar budak. Macam nak pukul, macam nak marah kan. Nak sabar punya sabar lah. Ha, macam saya anak tak ada. Anak sendiri tak ada. Belum dapat pergi anak. Yalah, anak ada. Dia cakap, ustaz kasih saya terima sampai mati pun saya duduk sini. Ah, bolehlah, tak ada masalah. 2 tahun kita menang nombor 1 lelaki sajalah. Tempatan Thai, 1,000 barang umrah free. Ini budak ni masalahnya, dokumen UNHCR, pasport tak ada. Tak ada tempat lah. Kita punya sekolah pun madrasah anak yatim dan tahfiz Quran Hashimiyah. Kan? Tahfiz Quran ni banyak tingginya. Banyak orang sponsor sini. Ya? Orang pun, oh, kita sponsor itu sekolah. Oh, baguslah. Ha, semua orang nampaknya macam ni. Bukan sekolah ni, kita mau terima-terima. Bukan tipu-tipu makan-makan tidur, makan tidur. Tak ada. Tengok, dia orang IC tak ada. Orang asing. Orang Rohingya, orang Myanmar Muslim. Oh, tepatkanlah nombor 1. Oh, baguslah. Ah, itu saja. Alhamdulillah, tahun ini saya punya anak murid Bibi Aisyah ni. Alhamdulillah. 1, 2, 3 ni saya akan nampaknya mesti mau dia. InsyaAllah masuklah. InsyaAllah. Bibi ni bagus, Bibi Aisyah ni kok. Rekod tak baik tak ada. Kita memang murid-murid. Assalamualaikum. Lekai mi salam. Lekai. 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 Bibi Aisyah punya mama dulu punya ni. Dulu punya cantik juga tengok. Dulu banyak susah lah. Susah punya tu. Bapak hari tanya dia, kasihan lah. Dulu punya itu susah betul-betul. Malu tak nak caw lah, caw. 6 bulan kau sampai sini. Hutan-hutan, bukit-bukit dia jalan mari. Temari punya tem itu blok dah besar-besar, kasi ngap sikit lah. Ngap pun kuat macam ni. Ngap sendiri-sendiri tak boleh nak. Dia punya izin lah. Kita punya itu depan, pasar depan, belakang pun sama orang ni. Semua cat. Tapi berapa baik cat bagus, kasi 1 lubang, 2 lubang letak. Kabar ni macam kita bila-bila operasi mari, dia Go. Mari sini. Pakai sini, letak. Dari sana. Tak boleh tengok. Sudah sampai. Oh, banyak. Oh. Eh, tepat. Sudah pergi. Orang sudah jalan. Hmm.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hal hafiz Quran semua. Hafiz Quran. Hafiz Quran. Ini 22. Nanti kasih dengar bawah ni. Nanti nak dengar. Kakak, boleh tengok jauh-jauh tengok sikit. Ini kita bubuh masa. Bawah ni jual iftar pun. Iftar pun iftar lagi RM2 bubuh. Oh, jual. Ini anak-anak terasa. Saya ada nampak. Ini Ustaz, nanti bangunan baru, kitchen tak mau atas. Tak boleh. Ini budak-budak tidur, ada api. Panas, ya. Takut, nanti kalau terbakar, kan? Ya. Sekarang Allah kasih tunjuk. InsyaAllah. Children are really such angels. They've got such nur and light and spirituality in their faces. It's amazing, you know. It broke my heart. It really broke my heart. He said that the night before we came, he had been praying a lot. And in fact, his wife was saying, "Why are you praying so much?" Sebab tomorrow dia kena mengajar, kan? But he says he has to ask Allah because he is very worried that if they get evicted, they don't know where they're going. And so it was just fortuitous that Allah made our two intentions meet. It is by His will and by His blessings. Alhamdulillah, saya hari-hari syukur Allah dah. Hari-hari syukur Allah. 20 tahun saya susah mali. Dua-dua punya time saya macam tu lah. Ya Allah, satu dunia sini belum nampak lagi kan, ya Allah. Saya macam dua tau. Malam itu saya tajus sampai pagi. Doa Allah ni. Bukan saya doa macam itu. Doa sajidah. Tapi pagi-pagi bangun. Call ni, sekolah sini call saya. Pagi mari kekan sampai kekan saya akan wakafkan Allahu Akbar. Semalam saya semalam doa Allah. Pagi ini depan saya alhamdulillah. Macam itu. Saya hari-hari semalam ni saya special doa kekan tau. InsyaAllah sekarang nak jumpa hati bagus punya orang macam ini. Adik-beradik semua mahu tolong Ustaz. Alhamdulillah. Bukan saya saja semua. Alhamdulillah. Allah sudah betulkan doa Ustaz. Saya doa ini, ya Allah. Ujian akan stopkan, ya Allah. Ujian Ustaz, ya? Eh, Bapak Ibu. Nama ada bangunan, nama ada di dalam syiar. Kira saya katakan nama ada di dalam ini hari raya Aidilfitr. Tapi ini hari ini kita punya itu anak murid lama punya ada, baru punya ada. Ini semua orang dia mari hormati saya, guru besar, guru, ustaz, macam dia anak yatim kadang-kadang itu budak-budak ni macam dia kira saya papa. Macam papa angkat. Dia mari salam. Lepas tu dia mari ambil duit raya. Jumlah 6,000 duit. Ini 6,000 lama. Tahu tak? Sudah tahu. Hafiz Quran sudah habis, tapi dia sekarang kerja elektrik. Elektrik dekat kantor apa? Elektrik. Allah
aku fikir ramai orang lagi bagus kita orang yang sudah ada lah, sekolah-sekolah tahfiz. Sekarang aku fikir. Alhamdulillah tadi baca ni kita tengok-tengok ni lain budak ni kita punya budak nombor satu kan. InsyaAllah. Sudah alhamdulillah lah. Tapi belum hati senang sikit perempuan seorang. Semua dia IC, ada pasport, ada UNHCR, semua kasih cek bas pun cek orang pun dia, dua-dua jenis. Ini kad UNHCR ni bukan ke pampi pasport tak. Dia kasihan, dia boleh lepas. Dia nak tangkap pun boleh juga. Ini kita selalu takut-takut. Kita pun perhatian Myanmar, tempat negara lain. Alhamdulillah kita kali ini kita lepaskan.